papat ya. Langsiran. Ini langsiran, turun tekannya. Kita makan kapan tuh, Pak? Cukup. Boleh hijau loh kayak masih watak ini. Cahit, cahit, cahit. Cukup lagi orang kayak? Kayak ucul lagi, siapa lagi? Mas, kucur, Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya VSM. Salam dari lereng Gunung Merbabu of Little Farm. Moga teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan lancar berternaknya. Di kesempatan kali ini saya akan ke kandang Transrit karena banyak sekali yang bertanya apakah masih kirim atau enggak. Itu kakak saya masih. Jadi saya hanya bantu-bantu kalau untuk pengiriman sapi itu karena duit gede lho, jelas. Uang besar, habis itu resiko juga besar. Karena kalau potongan itu sehari itu untung atau badi itu udah ada hitungannya. Jadi ini udah enggak begitu seperti kemarin. Jadi ini kirim ya tetap kirim tapi pelan-pelan karena sapinya gemuk itu susah dan mahal di pasar dan tidak gatrok. Nah, hitungannya bubriah kan lur. Hari ini kita ke kandang. Ini jam berapa? Ini dah jam 11. Iki wis bali mesti lur. Hari ini langsiran tetap udah pulang karena tadi yang langsir Mas Parit. Kita langsung ke kandang. Kata-kata. Gocek. Akarnya kayak kayak rokok. Terus. Tegas. Si supirnya ditutup kacanya ya, ndak jaluk kata-kata. Ki langsiran. Lupa apa teh? Langsiran. Oke, langsiran. Iki lampumu kok dadel ya, Pak? Oke, langsiran turun ke kandang. Kowe makan kapan tuh, Pak? Engko. Bolot ijo lho iki mesti watake iki. Cahe dan sini iki. Cukup lagi orang tau kayak? Kayak wis ucul lagi, siapa ini? Mas, kucur mas enan ini. Ucul rata siapa ini? Wis lho ini lho. Cah kucur kemana kayak. Orang jeng. Cik ditalah ini jeng. Cik. Ya kok ya ucul lho bro. Ayo. Colokan, tak colokan bisa lu. Dicolokan. Ki dagangan panang. Kandang kondisine yo ngene iki. Iku mangkat ta engko. Mateng to iki. Gak ruh lho iki lho. Superan iki. Mateng to harus di. Iki. Simpanan iki. Iki. Mateng. Tak kira mateng di. Elok men iki. Ternyata enggak mateng lho. Ke kebubuli jek kanrong ngon lur ki sing arep mangkat dagangan wedok bang abang arep mangkat ki lanang
Sugule gedhe-gedhe meneh ora gedhe-gedhe tok ngono lho Dan. Iya iki gedhe sikile tok iki. Wis sikile sak petung-petung tenan lho. Sapine ora ora gedhe. Dadi sikile gedhe ora menjamin sapine gedhe. Iya raboh iki iki. Pancen sikile gedhe nek iki. Nomor 1. Parit punya timo, parit mo. Wah, ini cili api. Cili kendal. Ini wes di nomori. Hari ini berangkatnya kol di selain Mas Harul. Jantannya satu, sama betina betina. Dina pekiran, dapkir dapkir. Ini yang akan dibawa, ini yang akan dibawa. Kalau itu beda, kalau itu betina betina itu sama yang itu untuk proyekan. Nih. Nanti muat paling jam 3. 3 muat. Tak liatin yang proyekan. Ini proyekan. Nih, ini proyekan. Proyekan sapi merah. Betina. Karo sing ning kono. Wah, kompor maning. Proyek, proyek. Kayak sepuluh lek, ini kebu, ini Bang Rusdi, bu, ini betina kantong, ini sapi betina proyek, ini untuk proyekan, jos. Panjang tinggi masih muda. Kalau ini yang mau berangkat nanti, nanti tak videokan kalau nggak ada acara. Truknya baru keluar, si Parit tadi keluar tadi. Tadi yang dibawa Mas Parit ini satu, terus di dalam. Nah itu 2, 3, 4. Nah itu tadi adalah sedikit video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Saya tidak akan membuatkan video muatnya karena ini loh. Udan terus ini loh. Dan terus ini urung muat truk yang diteko. Itu habis ini paling muat tetap hujan-hujan loh. Tapi saya gak kesana, paling nanti kalau udah selesai loh. Terima kasih ya lor. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau langsung WA ke saya. Nanti juga saya akan jawab satu-satu kalau ada kesempatan menjawab. Karena nggak langsung bisa saya menjawabnya karena banyak banget pekerjaan. Dan sekarang itu banyak yang WA saya jadi harus antri. Nanti tetap tak balas, tetap itu komitmen saya kepada subscriber saya. Bila ada yang bertanya tetap saya akan menjawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru video dari saya. Terima kasih. Saya Faisal M. Salam dari lereng Gunung Merbabu, House of Little Farm. Jumpa lagi di lain kesempatan.